Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Rianto Kosor, channelnya Bakul Tempe. Oke, dalam kesempatan video kali ini kita akan melihat belanja ikan di pasar ikan Gunung Sari Surabaya. Oke, simak videonya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita sampai di Jalan Gunung Sari ini Pak, pasar ikan hiasnya ini kita di depan nih. Oke, parkirannya 3.000 sepeda motor. Oke guys, kita sampai di pintu utama nih, pintu depan. Kita mulai masuk. Sudah terlihat ini ikannya di kadung dijual. Ini hari Sabtu sama Rabu nih guys, ramai. Kalau hari biasa sih mungkin sepi. Banyak pedagang dari luar kota datang sini guys. Harga grosir. Oh, yang di depan pertama nih ikan cupangnya. Masing-masing harganya. Kalau yang ini saya tanya 300.000 ini guys. Si 10 katanya si panci keeper apa ini. 300, tapi masing-masing harganya guys. Pintar-pintar kita nawar lah. Atau nyari-nyari dulu bisa. Ini 300.000 per 10 ekor. Berarti 30-an satu ekor cupangnya. 250. Kurang atau seket? Cooper. Sing tengah iki 10.000-an, Pak. Isinya. Sini 10 regane 25 isi. 20 iki, ini 25. Isi 10. Iki kudu ana filter ya, Mas ya? Nggih. Ana kopi, Pak. Piro sak men iki? 50. Si 10 tadi. 10. 10.000-an. 5.000-an. 5.000-an. 50. Ki 20 iki ya. 20 iki seret. Ini padha ya.
kami makan. Bungkusnya wadahi loro kaya iso kaya pak? Bagi loro kaya iso tadi ini? Dalam? Bungkusnya jadi sama kali mau tanya sakit satu, satu, beli satu ini sama jadi kali mau tanya sakit ini berapa? Ini 20 ya? Iya jadi kali ini? Enggak kemana sini itu gimana? Dalam? Cukup di mekrok-mekrok enggak, ini aku yang ngirit PE online ngono. Dalam? Dalam, Pak. Kakak nemu gede. Enggak biasanya kan enten sing tanglet-tanglet niku. Di online sakit mboten ngono. Ya sing kata-kata ngono. Keluar kota juga ngono. Harus banyak. Nek satu dua bungkus gak bisa pak ya? Maksimal minimal? Kalau kan kecil-kecil ini 500 ekor kalau yang 500 ekor kalau yang kantor bagus ini 2 ekor 3 ekor lagi online ya? Oke guys, kita sekarang bongkar ikan cupangnya. 20.000 dapat 20.